Senyori, senyores, Johnny, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Nah, kalau kemarin kita membahas Kijang yang udah sangat uzur ya, kita sekarang berbalik ketemu Kijang yang super brand new. Tetapi kita akan melakukan sedikit modifikasi di interiornya ini menjadi lebih mewah, lebih nyaman didudukin. Bagaimana caranya? Nah, kebetulan saya juga punya teman, ini Cik Christine, dia namanya Verindo. Yang kalau kalian ingat, kilas balik dulu gue pernah bangun Innova Venturer selera gue. Nah, ini yang membuat jok gue ini nih. Seperti apa kira-kira jok Innova ini akan jadi ya? Dan bagaimana impression gue terhadap Innova Vent tipe V diesel? Apakah worth it untuk dibeli dengan harga PPNBM sekarang? Mari kita lihat mobilnya ya. Oke, okay, let's go. Bang, joknya udah nyampe. Siap. Nah, kita lihat nih. Cepet sekali, John. Oke, tuh joknya dibawa langsung. Jadi buat teman-teman yang pingin pasang jok di Verindo, kalian bisa tungguin aja, mobilnya nggak perlu bawa ke showroomnya mereka. Jadi tinggal ditungguin di rumah, nanti joknya dijemput, dijahit. Jadi sebelum melakukan penjahitan, biasanya kita bayar full dulu, nanti baru dipasang joknya nih. Jadi yang tadinya joknya awalnya itu warnanya coklat, kita pengen warnanya jadi hitam dan bagaimana tidak terlihat norak dan tidak terlihat saya mau sedemikian rupa dibikin OEM look seperti apa ya. Oke, kita lihat nanti ya, sembari tunggu dipasang dulu. Thank you Johnny, Johnny my friend. Senyori, senyores, Johnny, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Nah, kalau kemarin, kan tadi kita udah bikin openingnya, Om. Iya. Gak jadi. Oke, senyori, senyores, pakai yang tadi aja, oke? Okay? Nah, jadi gini, joknya udah kepasang, jadi kita akan bahas seberapa kuatkah image Kijang ini di Indonesia ya. Jadi Kijang ini adalah salah satu mobil yang kalau boleh dibilang advertise mereka minim, tapi mobil mereka paling banyak lakunya ya. Jadi memang kita lihat hampir semua keluarga yang kira-kira sudah menunjukkan mapan biasanya pasti punya Kijang di rumah, Om. Jadi memang Kijang ini mobil yang menurut gue tidak perlu pakai banyak iklan, mobil ini tetap laku dan tetap dicintai orang. Betul. Berapapun harganya dan seberapapun fitur yang diberikan pun orang tetap beli, Om. Iya. Jadi banyak yang bilang dengan duit segini kita mendingan beli mobil yang seperti ini dengan fitur yang lebih banyak. Orang tidak peduli, orang tetap membeli Kijang. Dan memang Kijang sendiri ini adalah salah satu yang orang semua punya ya. Hen, bapak lu punya Kijang nggak? Punya. Punya. Udah berapa tahun? 2016. Nah, lu bayangin ya, 5 tahun masih enak nggak mobilnya? Masih, John. Kijang itu memang paling enak, John. Memang, nih kita jadi kita mempunyai dua mobil Kijang. Ini hanya pelengkap aja, pemanis. Jadi kita lihat, biasanya yang last edition dari generasi tersebut dibikin grillnya gede ya, Nek? Entah kenapa dibikin gede gini. Ini last edition sama last edition berarti? Betul, harusnya last edition dan last edition. Tapi berasa nggak, John? Pertama kali ini keluar, kita ketawain nggak? Tapi lama-lama dilihat, manis nggak? Manis juga, Cuman. Manis juga kan? Kita kan paling anti ya, maksud gua grill barong kayaknya. Gimana ya? Kayak gini, ini orang bilang, aduh kenapa sih kayak begini lebih bagus Venturer lama ya? Tapi lu lama-lama ngeliat, lihat langsung gitu ya, manis gak? Bagus kan? Bagus. Yang salah cuma velgnya doang menurut gua, velgnya kurang ya. Yeah. Jadi lebih bagus velg yang sebelumnya ya.
Jadi ini trimline base-nya ini Innova tipe G 2014. Ini akan kita bahas sendiri di vlog. Lalu kita akan bahas tipe Innova tipe 24V. 25V apa 24 ya? 2,4V. Oke, okay. Mesinnya ini 2KD, ini 2GD. Jadi gini, ketika orang membeli Kijang kan, ada dua tipe. Orang yang ingin modifikasi mati-matian, ada orang yang ya sudahlah pakai aja begitu sampai mungkin kilometernya 9 digit. Yeah. 9 digit, sorry, 6 digit. Ratusan ribu tuh dipakai kayak contoh Kijang yang kemarin kita bahas ya. Nah, jadi kalau kemarin kita bahas Kijang yang kilometer 370.000, kita bahas yang ini 700 perak, John. Bayangin, John. Tapi 700 perak menurut lu banyak gak, John? Banyak. Untuk ukuran sebulan? Banyak. Banyak, John. Gila, John. Ini belum nyampe sebulan malah entong enggak berapain. Satu minggu setengah udah dipakai 700 km, Om. Bisa bayangin enggak? Bravo, Johnny, my friend. Oke. Okay. Jadi Innova ini adalah mobil yang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Fortuner N-nya. Enggak bisa. Enggak bisa. Dia punya image tersendiri. Jadi ketika lu beli Innova ini, ya udahlah. Ini mobil yang ya udah gua harus punya buat memenuhi kebutuhan gua sehari-hari ya. Mobil wajib lah. Ya. Mobil wajib. Mobil biasanya wajib. Ini merupakan mobil wajib kalau kita punya keluarga yang cukup banyak aktivitas ya. Biasanya punya ini. Nah, kalau Fortuner itu mungkin mobil wajib untuk kita yang pakai sendiri ya pribadi ya. Mobilitas sendiri. Keluarga itu sebagai mobil pelengkap aja. Yang penting keluarga gua bisa naik kemana aja, ya itulah Fortuner. Tapi mungkin itu image-nya lebih ke Fortuner ke arah gaya kali ya. Kalau Innova ini lebih ke arah kebutuhan ya. Jadi ya orang yang punya ini nih biasanya orang yang nggak mau pusing perawatan, benar, nggak mau pusing bahan bakar, nggak mau pusing harga jual kembali. Jadi rata-rata orang yang sampai ngejual Innova ini antara dia mau upgrade ke Innova yang lebih baru atau BU, benar, John, oke? Okay? Itu dia, John. BU ada dua, John. Ada butuh uang, ada butuh untung. Tergantung yang mana, John. Karena biasanya orang yang beli Innova ini untuk pakai ya, nih. Iya. Nah, memang sedikit perbedaan gigi grill depan ini. Kenapa ya? Tapi begitu dilihat lama-lama ya, kemarin gua sering lihat di Instagram kan, menurut gua jelek, aneh. Aneh. Tapi begitu lihat lampunya nyala, John. Lumayan loh. Lumayan loh. Nah, ini kan sebenarnya kita lihat waktu Kijang ini terakhir keluar kan 2015 kan, 2016 udah ganti ribbon, pas pertama kali ganti ribbon juga aneh kelihatan. Iya, kenapa ya belakangnya kayaknya mendelep gitu ya? Karena kita pasti kok Kijang berubahnya jadi kayak begini. Iya. Yeah. Terus? Tapi dilihat lama-lama kan, setelah banyak yang modif-modif, ganti pelek, ya bagus juga. Bagus juga kan. Jadi, wah kayaknya memang Innova itu tuh ini bisa dibaratin tuh idaman semua keluarga lah. Iya. Mobil idaman semua keluarga. ISK ya. Iya. Jadi bukan infeksi saluran kemih ya. Idaman semua keluarga ya, John. Nah, jadi Innova ini sebenarnya gini, cara bikin manisnya gampang, John. Menurut gua, John. Pakai pelek 18. ban kotak. Iya. Kasih lowering kit. Misalkan Ebah, Tain. Cakep buat. Cakep, tapi nyari pelek ini susah, John. Lumayan. Kenapa? Fendernya gede banget ini. Iya, jadi ET-nya harus ET kecil ya? ET kecil sama 9,5, 10,5 masih masuk. 10,5, oh iya, gue ingat dulu gue pernah pakai Innova tipe Q. Iya, kalau kalian ikutin vlog gue tuh dulu gue pakai Innova pakai K-brake. Iya. Yeah. 9,5, 10,5, yeah. ET20 masuk, John, masuk. Gila, John. Itu nyesel tuh, John, gue jual, John. Kalau 9,5 rata, ET25 pas dia. Pas ya. Pakai ban kotak. Pakai ban kotak kalau nggak ban narik ya. Itu jadi kurang lebih formulanya sebelum beli pelek. Pastikan dulu ET kalian di bawah 30 ya. Iya. Yeah. Kalau kayak Innova lama nih gampang nih ganti peleknya nih. Ini 8,5 rata udah rata. Rata ya, udah cakep ya. Nah, ini kita lihat lampu depan, En. Udah nyala belum, En? Udah. Nah, ini kita lihat. Nah, yang tadinya di sininya fog lamp pindah ke sini, En. Iya. Yeah. Nah, kayaknya ya menurut gua lampunya itu harus nyala, John, baru kelihatannya bagus. Bagus ya. Nah, terus mungkin perpindahan fog lamp di bawah ini mungkin ada perbaikan di sinar lampunya ya. Udah gitu dia penambahan ini biar kesannya lampunya panjang ya. Awalnya gue bilang aneh, John, tapi lama begitu gue ngeliat aslinya gue jadi pengen beli, John. Tuker apa ya Fortuner-nya? Nah, jadi apa aja sih? Nah, ini kebetulan ini joknya yang aslinya kan bahannya KNN. Gue request
bagaimana caranya membuat jok terlihat original tapi tidak merubah kenyamanan atau mungkin bahkan kita tambah kenyamanannya. Kira-kira lu tau gak selera gue di bata pake gimana? Gak usah pura-pura mikir, lu udah tahu, udah lihat mobilnya. Oke, jadi gimana Jor? Perforated? Perforated pasti. Perforated, jadi gue memang addicted sama yang namanya jok perforasi. Kenapa? Biasanya Innova ini kan sering kita pakai perjalanan jauh. Nah, kalau kita duduk lama, biasanya kalau nggak perforasi tuh nggak ada sirkulasi udara di sini ya. Yeah. Jadi cepet basah baju. Jadi kalau cepet basahnya dalam konteks yang lain ya mungkin bagus ya. Kalau cepet basah di punggung nggak enak. Jadi gue bikin joknya di perforasi itu nanti instalasi jok ini nomornya gue kasih di bawah. Kalian bisa langsung hubungin aja, bilang aja nonton vlog gue. Nanti minta harga spesial karena jok ini gue bikin campuran antara kulit napa asli dengan microfiber. Kurang lebih ongkosnya ini tidak sampai 10 juta. Jadi tergantung ada bagian yang gua kasih kulit asli, ada bagian yang gua kasih microfiber. Seperti apa joknya ke dalam? Oke, kita lihat. Om Dimas, tolong bikin sinematik ya. Nah ini kalau kalian lihat, benangnya gue minta hitam karena gue gak suka ada banyak warna benang. Ini kita lihat nih, hitam begini. Terus dia tengahnya perforasi om. Jadi bolong begini om. Nah kalau kita duduk nih, enak om. Sampai sininya juga di kulit. Nah ini bahan depan ini pakai microfiber. Karena kebiasaan biasanya mobil ini akan dipakai selanjutnya supir yang bawa. Jadi gue request bagaimana caranya bahan microfibernya tersebut itu harus berbahan napa yang warnanya kurang lebih sama nih om, kelihatan nggak om? Iya. Nah ini napa nih om, tengahnya om. Nah tuh ininya nggak, jadi ininya napa. Jadi biar kalau kita duduk lama nggak terlalu panas. Tapi bagaimana caranya biar joknya ini terlihat natural om, mantap. Nah balik lagi ya om. Harga jok ini variatif om, jadi ada yang lebih mahal, ada yang jahitannya lebih sempurna, ada juga yang harganya kompetitif, tapi mungkin ada kadar toleransinya ya. Jadi sebenarnya balik lagi, bikin jok kulit itu kan jasa om ya. Jadi menurut gua setiap orang mempunyai tekniknya masing-masing. Jadi gua sering lihat si ini bikin jok bagus, si ini bikin jok bagus, si ini bikin jok bagus, sesuaiin selera aja om. Jadi kadang-kadang gua nggak suka jahitan yang ini, gua nggak suka jahitan yang ini, jadi gua kombinasikan aja. Jadi kita yang bisa menilai sendiri bagusnya pakai jok yang kayak gimana. Nah ini kebetulan memang dulu gue pernah bikin waktu jok van Innova tipe V yang gue upgrade ke Venturer, makanya gue tahu kurang lebih hitungannya bagus. Cuman waktu itu gue bikin kelewat mahal om, 17 juta. Karena waktu itu bikinnya itu maunya semuanya full napa sampai ke sini-sini om. Nah kemarin gue ditawarin, udahlah lu jangan semuanya napa, lu cobain dulu tengahnya aja yang napa, depannya biasa aja microfiber, ternyata bagus ya om. Yuk kita coba yuk mobilnya yuk. Mari kita coba bagaimana sih rasanya Innova. Kayak nggak pernah naik Innova om. Yuk en, om kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini kayaknya nggak terlalu banyak perbedaan antara Innova yang lama dan yang baru ya. Cuman yang kelihatan jelas beda nih head unitnya om. Lebih lebar om. Iya. Dasaran memang manusia tuh gitu om. Nggak ada rasa puasnya om, udah naik Fortuner aja, PRJ ngeliat Innova pengen om. Nah, makanya emang gitu. Harus punya dua-duanya kali ya? Enggak lah, kebanyakan. Ya itulah om, hidup om, kita harus punya rasa puas dan rasa berkecukupan om. Kalau kita tidak punya rasa yang seperti itu om ya, nanti nggak cukup-cukup diambil sama Tuhan semuanya om. Iya, itulah intinya, kita harus punya rasa berpuas diri tapi juga harus punya yang namanya push to the limit, itu penting om. Jadi dua-duanya harus balance om, antara lu punya 50% rasa cukup, 50% lagi nge-push limit kerja lu, kemampuan lu. Jadi gimana ya om yang ngomongnya, susah om.
Gimana Om? Ya yang penting bersyukur nomor satu. Tapi jangan lupa bekerja keras. Jangan lupa bekerja keras. Betul, karena kalau kita nggak bekerjanya keras, kalau lembek ditinggal Om. En lu diem aja, ngapain lu? Enak gak duduk belakangnya? Enak dong. Enak mana sama Fortuner duduk belakangnya? Enak ini loh. Jauh ya? Kenapa ya En? Enggak, memang sebenarnya beda peruntukan sih John. Kalau misalnya gua bilang kalau Fortuner itu nyetir sendiri lebih enak. Kalau Innova itu memang keluarga. Enak disupirin nih. Jadi kebanyakan orang pakai Innova itu pakai supir John. Tapi ya ada juga yang nyetir sendiri. Tapi enak lah ini duduknya. Enak Innova John. Tuh ininya lega, terus dia bentuk bodinya tuh nggak sempit kayak Fortuner, jadi lebih nggak sumpek ya. Iya, karena mungkin dia nggak banyak lakukan ya nih. Iya. Yeah. Terus dia punya Fortuner kan memang bodinya kan mengecil ke atas dia. Iya. Yeah. Kalau ini kan dia kotak. Terus kan dia chassisnya leather frame ya, kalau nggak salah ya. Jadi dia lebih keras ya. Iya. Yeah. Mau dipakai gaya apa aja juga tetap masih keras ya. Itulah toleransinya kalau lo beli Fortuner. Ya lo dapat gayanya, kenikmatan lo dibuang sedikit ya nih. Dibuang. Kalau lo naik ini kebutuhan lo kenikmatannya dinaikin, tapi gayanya dibuang dikit ya. Yoi. Jadi ini biasanya Innova tuh mobil apa adanya lah, udahlah. Dan memang Innova ini Om yang punya Om biasanya. Kalau nggak kaya banget, kalau nggak menengah, kalau nggak orang yang masih hidupnya pas-pasan aja punya Innova. Yeah. Jadi boleh dibilang ini mobil semua kalangan, MSK. Tapi nggak bisa di orang tuh kalau pakai Innova susah ditebak John. Iya John. Kaya apa nggak tuh susah ditebak. Kenapa John bisa ngomong gitu John? Lo ada pengalaman apa John? Nggak ada sih, maksudnya kita nggak kalau misalnya orang naik. Fortuner ya mungkin udah duitnya mungkin udah pasti kelihatan ada gitu ya. Kalau Innova tuh masih abu-abu sih. Antara dia mobil kantor, iya. Yeah. Atau memang mobil dia duitnya segudang. Iya. Yeah. Banyak John. Banyak. Tapi Innova emang nggak pernah salah John. Iya. Pokoknya intinya Kijang tuh nggak pernah. Kijang nggak pernah salah, bener. Lu mau ajak dia modif, enak kan? Enak. Lu ajak dia ke Bali enak gak Em? Enak. Lu ajak dia jalan-jalan di dalam kota enak gak? Innova yang baru John, Innova. Hah? Yang lama aja masih enak. Iya makanya John. Jadi intinya gak akan nyesel deh beli Innova. Aduh. Apa tuh? Aduh kenapa lu Em? Aduh kenapa lu? Ini joknya enak juga ya John. Hah? Dari tadi orang nanyain reviewnya, dia malah baru tahu baru sadar. Kenapa enak? Enggak, kan kalau merasakan sesuatu tuh harus beberapa saat dulu juga. Oh. Nggak bisa langsung dong. Jadi lo beberapa saat baru lo tahu. Itu namanya dibayar. Enak tapi kan? Enak. Reviewnya gimana? Jauh sih sama job standarnya ya. Job standarnya kan bahan. Ini kayak kulit-kulit mahal gitu loh John. Enak ya? Iya. Mantap Johnny my friend. Oke, nah di penghujung acara kita, jadi kalau kalian mau memesan Toyota Innova baru, nanti gua kasih nomornya salesnya. Kemarin kita sempat bikin vlog juga sama dia. Lalu untuk kalian yang mau bikin jok, kalian bisa juga hubungi nomor yang di bawah. Gua rekomend dua-duanya ini tanpa dipungut biaya apapun, karena gua seneng servis dari mereka ini bagus. Jadi kayak misalkan gua nanya-nanya dulu di awal, gue mau bahan ini, gue mau bahan itu, enak. Terus ada customer gue nanyain mobil A, mobil B, mobil C, gimana, enak. Jadi gue rekomen lah dua nomor di bawah ini, kalian bisa langsung hubungin aja kalau mau mesen Innova atau mau mesen jok yang seperti ini. Nah, kalau kalian mau mesen jodoh, mencari pria yang baik, pria yang lugas, jujur, tegas, nah bisa kontak Henry ya, karena Henry sedang menerima pendaftaran buat para laki-laki atau para wanita yang mencari pasangan hidup ya. Ini ada Henry di sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Tolong tinggal dikecilin sedikit videonya lalu klik subscribe. Oke, thank you teman-teman, dan enjoy the vlog. Bye bye.